Nanti kalau ada beritahu ya. Oh ya, dah boleh dah? Buka, tengok ada live tak dekat Yapin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Cik Man ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan daripada Yapim Smart Venture. Dan yang keduanya, Cik Man nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Yapim kerana memberikan peluang ini. Ini kali keberapa tak ingat Afiq eh? Kali yang kedua ke macam tu lah kot. Kali ketiga eh? Okay. So, hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang telah diberikan yang dah tertera dekat apa ni? Dekat poster yang Cik Man postkan itu, iaitu Taubat ke Tahubuat. Ada tambah lagi Cik Man, satu lagi Cik Man tambah supaya kita mungkin apa ni orang kata lapar sikit, ke tahu sumbat kan. Sebab dalam hidup ni antara kita nak bagi makanan rohani ataupun makanan jasmani. Kadang-kadang ada orang sibuk dengan makanan jasmani, tahu sumbat, tahu sumbat, tahu sumbat, sampai lupa sumber tahu sumbat itu haram, maka kita punya hati pun tersumbat untuk masuk benda-benda yang sepatutnya dimasukkan daripada ketakwaan, daripada keimanan. Maka sampaikan prinsip taubat itu kita terlupa ataupun kita mengabaikan. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, jadi Cik Man selalunya kalau pakai handset yang ni pakai Xiaomi ni, kita tak reti sangat pasal teknologi ni. Okey, kalau Cik Man tengah berceramah melalui online pakai handset ni, Cik Man tak tahu apa perkembangan yang berlaku sebenarnya di kalangan netizen-netizen di live. Jadi alhamdulillah ada seorang adik ni, dia apa ni bagi satu handset untuk Cik Man gunakan sementara. Jadi bolehlah pantau korang punya siapa yang tengok. Sekarang ni baru aku nampak siapa yang view, berapa viewer. Lepas tu ada dia tulis-tulis kat sini, bolehlah aku bacakan. Ipah Hana, waalaikumsalam. Siti Hafsah, wow, top fan, waalaikumsalam. Ana Daule, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi. Jadi seronok kat sini. Sebab bila kita ceramah seorang-seorang ni, kita rasa macam tak feel. Sebab tak tahu siapa yang sedang menonton kita. Jadi bila ada satu lagi handset yang Cik Man boleh tengok perkembangan viewer dekat Facebook Live, jadi kita rasa macam ada orang lain yang sedang mendengar. Baik. Berkenaan dengan tajuk, iaitu taubat ke tahubuat. Semua tahu bahawa taubat perkataan yang selalu kita dengar tiap-tiap hari ataupun yang kita dengar dalam ceramah, yang kita dengar dalam mana-mana pesanan motivasi ke. Telefon dia berbunyi pula kan, tiba-tiba aku jadi gelabah kat situ tengah tengok korang punya viewer-viewer yang naik tu. Dalam Quran Allah ada menyebut tentang perkataan taubat, daripada perkataan taba yatubu taubah. Taubah tu dia punya kata apa ni, masdar dia. Apa maksud taubat dari segi bahasa? Maksudnya kembali, balik rumah, kembalilah, kembali ke tempat asal. Jadi apa nak dikaitkan dengan taubat, dengan pulang ni ataupun kembali ni? Sebab tu kita ni, bila kita sebagai hamba Allah, Allah dah menciptakan kita manusia ni ada satu chip dalam jiwa kita ni, supaya mana-mana pun kita tunggang terbalik ke, kita buat dosa ke, kita mesti akan ada fitrah untuk kembali balik kepada Allah. Itu memang Allah yang ciptakan kita. Dia engineer, dia arkitek yang mencipta manusia. Kita memang tak boleh nak mengaku kita ni lah yang terbaik, kita nak kata kita ni Tuhan sebagaimana Firaun pernah mengaku dia Tuhan. Sejahat mana pun kita pun tengok sejarah, Firaun sendiri pun waktu dia hampir mati lemas dalam Laut Merah itu, ada satu momen yang dia nak kembali bertaubat kepada Allah. Tapi Allah tentukan ataupun memang telah diprogramkan dia mati dalam keadaan yang mengerikan ataupun mati dalam keadaan yang tidak diredai, sebagai pengajaran kepada umat-umat akhir zaman. Sebab tu dalam Quran
Allah memang ada sebut dalam Quran bahawa memang Allah kekalkan jasad Fir'aun, anggota badan Fir'aun. Ya, adik-adik boleh pergi ke muzium mana entah, dekat Mesir ke ataupun dekat mana-mana, memang ada disimpan jasad Fir'aun yang kering, tak ada daging, tinggal tulang, rangka. Siapa tengok Mami The Return tu kan, yang ni yang real punya. Tapi tak tahu dekat muzium mana, sebab memang Allah sengaja untuk kekalkan jasad Fir'aun sebagai orang kata fa'tabiru ya ulil absar, taklah kamu mengambil manfaat. Jadi kalau ada rezeki, bukanlah rezeki, maksudnya ada ruang untuk pergi ke tempat jenazah ataupun mayat Fir'aun itu disimpan, maka kita ambil pengajaran bahawa manusia sebesar dan sehebat mana pun jawatan dia, sehebat mana pun pengaruhnya di dunia, dia tetap hamba Allah yang sangat lemah. Dan Allah ciptakan sebagai orang kata tempat untuk dia berfikir bahawa dia ada Tuhan yang lebih agung, yang maha perkasa, yang menguasai segala-galanya. Jadi manusia, kita sebagai manusia kena faham situasi ini. Dan Allah itu tempat kita kembali. Jadi bila sebut tentang taubat, yang kita nak bincang dari segi istilah ni ialah bagaimana kita ada satu pendirian, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa banyak mana pun, tergelincir macam mana. Kita manusia. Ma sumial insan illa linisyanihi. Manusia itu daripada perkataan nasia. Itu daripada perkataan insan. Insan tu diambil daripada perkataan nasia yang bermaksud lupa. Salah satu daripada sifat manusia ini dia lupa. Jadi dia itu memang normal lah. Lupa tu bukan satu dosa. Lupa, yang dosa buat-buat lupa. Ingat tapi buat-buat lupa. Allah tahu hati dia ingat tapi dia sengaja lupa. Konon-kononnya dia belum solat ataupun dia sengaja untuk meninggalkan solat dan seumpamanya. Maka yang tu yang Allah dapat baca hati kita. Jadi bila sebut kita sebagai manusia ni, memang kita bersifat lupa. Bila setiap kali kita lupa, sebab itulah adanya ruang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita khatak silap, ada ruang untuk kita kembali kepada Allah. Bila kita sengaja buat silap, sengaja buat dosa, maka ada ruang yang kita kena kembali kepada Allah. Lepas tu dalam Quran, tubu ilallah taubatan nasuha. Taklah kamu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Taubat itu maksudnya kembali, pulang kepada Allah, balik kepada Allah. Asal kita Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, taubatan nasuha. Dengan taubat, dengan kembali yang nasuh. Nasuh ini daripada perkataan nasoha. Nasoha ini maksudnya pure, asli, sejati, suci, tidak campur, berkeladak-berkeladak, tidak campur dengan kekotoran-kekotoran yang lain. Jadi bila hati itu, contoh kita katakan, kain itu bersih, okay? Ataupun beras itu bersih, tak bercampur dengan beras-beras yang lain sebab telah disaring. Benda-benda yang kotor tadi telah dibuang. Maka beras itu nasuh, bersih. Memang pure beras. So bila kita katakan kita nak bertaubat, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, proses taubat itu nasuh. Iaitu bersih, tidak bercampur dengan rasa taubat itu, dengan takabur, kita nak menunjuk yang kita ni taubat, buat-buat ya Allah ampunkan aku, sebab kita tengok ada orang sekeliling kita. Acah-acah. Hashtag dia acah-acah. Jadi taubat nasuha ni adalah taubat yang bukan acah-acah. Memang real taubat. Itu maksudnya nasuh. Bukannya dia bertaubat, ya Allah aku nak bertaubat lah ya Allah sebab bila buat jahat ni tak dapat gaji lah. Tak minta bila taubat ni nanti gaji masuk. Ataupun nak cari perempuan, nak cari isteri. Bertaubat kepada Allah. Nanti untung-untung lepas taubat dapat isteri cantik tak? Memang taubat ini dapat dunia ke tak dapat dunia ke, dapat perempuan ke tak dapat perempuan ke, dapat laki ke tak dapat laki ke, dapat duit ke tak dapat duit ke? Taubat memang ikhlas kepada Allah. Sebab kita nak kembali kepada Allah. Kita tahu bila kita kembali kepada Allah, kita akan dapat segala-galanya. Tapi bila kita bertaubat itu kerana sesuatu yang bersifat dunia. Ya Allah, aku bertaubat ni sebab aku nak menang loteri. Ataupun aku bertaubat ni aku nak dapat duit banyak. Kita dah campur adukkan niat kita untuk kembali itu dengan sesuatu yang lain. Bermakna kemungkinan kita tidak akan dapat Allah. Okey. Cik Man sambil-sambil tu Cik Man layan viewer ya. So senanglah seolah-olah berinteraksi. Bayar Zul. Selalu orang bayar bil elektrik, ni bayar Zul. Ya? Dari lepas subuh tadi duk tengoklah ceramah, tak habis lagi. Ni bayar Zul. Tak tahu nama sebenarnya. Bayar ke apa. Ini Bangladesh ke, tapi rasa macam Malaysia ni. Baik.
Afiq soleh. Cik Man, ada orang kata buat apa taubat, nanti buat lagi. Okay, ni cantik. Yalah betul lah tu. Buat apa taubat, nanti buat lagi. So maknanya sekarang ni tak perlu taubat. Okay, sekarang ni tak perlu taubat. Sebab kita pendosa. Kita pendosa. Okay, senang cerita macam ni. Ada beberapa perkara yang kita perlu ketahui tentang hakikat kita sebagai manusia. Yang pertama sekali ialah pintu taubat Allah itu lebih luas daripada dosa seorang hamba. Ini hakikat yang kita perlu tahu. Pintu taubat Allah itu ataupun pintu rahmat itu lebih besar daripada dosa seorang hamba. Sebutlah dosa besar. Sebutlah dosa besar. Yang paling besar apa? Berzina, bunuh orang, bakar rumah orang, rampas laki orang, rampas tunang orang. Apa lagi yang paling besar? Minum arak, rogol, apa lagi yang paling besar? Meliwat, apa lagi yang paling besar? Tetapi pintu taubat dan rahmat Allah itu jauh lebih besar. Ada satu lagi dosa yang paling besar yang Cik Man tak sebut, iaitu syirik. Syirik ini dosanya tidak diampunkan. Baik, sebenarnya syirik diampunkan. Ada beberapa situasi tentang syirik. Yang pertama, syirik ini tidak akan diampunkan kalau dia mati dalam keadaan syirik. Okey. Yang kedua, syirik akan diampunkan kalau dia sempat bertaubat sebelum mati. Maknanya sebelum mati itu dia sempat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, tak ada dosa pun yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana taubat, pintu taubat dan juga pintu rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba. Jadi bila kita mengetahui hakikat pintu taubat dan pintu rahmat itu jauh lebih besar, so kita tak boleh nak jangka barangkali Allah tetap akan mengampunkan kita terhadap dosa-dosa kita yang kita rasa tak boleh diampunkan. Maka kenyataan tu tadi, kenyataan yang mengatakan buat apa taubat kalau buat lagi, kenyataan itu terbatal. Kita tak tahu. Lepas kita taubat, kita buat lagi, Allah akan ampunkan benda tu sebab Allah tahu kelemahan kita. So kita jangan fikir yang kita jangan fikir tentang kelemahan kita saja. Kita mesti fikir tentang kekuatan Allah. Mesti fikir tentang kekuatan Allah. Okey? Ada satu kisah di akhirat nanti, iaitu kisah seorang manusia yang apabila buku amalannya dibuka, ya Allah, sarjana mata memandang. Buku amalannya dibuka, sarjana mata memandang. Dosa semua. Dosa. Dosa semua. Tak ada pahala, dia tak jumpa pahala, dosa. Kemudian Allah tanya dia, cuba cari kebaikan yang kau buat dekat dunia. Kebaikan yang kau buat dekat dunia dulu. Cuba cari. Dia ni humble. Merendah diri depan Tuhan. Tak ada. Tak ada langsung kebaikan yang aku buat. Tidak ada langsung kebaikan yang aku buat. Semua dosa. Dia sedar diri. Dia ikhlas mengaku. Dan Allah kata ada. Cuba kau cari. Cari, 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 cari. Ada satu lembaran yang dia pernah buat. Satu kebaikan. Satu lembaran aja. Pendek je, singkat. Yang tadi ada berjuta-juta lembaran tu semua dosa. Rasuah ke riba, apa semua, bunuh orang. Contohnya, ambil tanah orang, semua dosa. Tapi ada satu lembaran sahaja yang dia buat. Dan itu kebaikan dia. Bila buka dan tengok lembaran itu, tertulis La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah. Maknanya dia ketika di dunia, dia tauhid kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Dalam dosa-dosanya, bila tanya siapa Tuhan, dia mengaku Allah kepada Tuhan. Mana Allah yang boleh memberikan ganjaran pahala, yang boleh menyelamatkan dia, dan Allah sahajalah yang boleh membalas dengan segala keburukan ataupun dengan balasan neraka kepada dia. Dia akui benda ni. Tak ada kuasa lain. Bermakna dia cemerlang dekat situ. Tapi itu hanya satu lembaran. Itu hanya satu lembaran. Nak dibandingkan dengan lembaran dosa-dosanya yang lain. Kemudian dia diminta untuk timbang. La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Minta untuk timbang. Compare dengan dosa-dosa dia yang berjuta-juta, berbilion-bilion itu. Dari segi logik akal, satu kertas, satu lembaran. Kalau nak timbangkan dengan buku-buku yang beratus-ratus ribu jilid dosa, rasanya buku tebal itu akan menang. Buku tebal itu akan berat. Dosa itu akan menang. Dosa itu akan berat. Ini lembaran La ilaha. Yang ni pula mungkin berpuluh-puluh ribu jilid senarai dosa. Dari segi logik akal kita sebagai manusia, kita akan fikir, buat apalah nak timbang lagi la ilaha illallah ni. Ni satu helai kertas saja yang tertulis la ilaha illallah. Sedangkan dosa saya ni berpuluh-puluh ribu jilid, mesti berat ke dosa. Dan saya confirm masuk neraka. Itu kita.
Tetapi yang akan menentukan berat, yang akan faham makna-makna ni semua, yang faham nilai-nilai ni semua, Allah sahaja. Sebab dia yang buat. Dia yang buat tentang konsep La ilaha illallah. Dia yang tahu betapa berharganya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni bukannya benda yang boleh ditunjukkan secara fizikal. La ilaha illallah besar ni. Yang dosa kau pula besar. Tak, dia secara maknawi. Maka apabila ditimbang, orang tu rasa macam, macam mana nak timbang ni, confirm saya masuk neraka ya Allah. Confirm saya masuk neraka. Itu kita, bacaan kita sebagai manusia. Tetapi apabila ditimbang, rupanya berat. Lebih berat kalimah La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada berpuluh-puluh ribu jilid buku yang keras, yang tebal, yang memang kita tengok berat. Dan dia kalah dengan kalimah La ilaha illallah. Sebab? Kerana La ilaha illallah ini walaupun ringkas tetapi maknanya sangat berharga. Kita tengoklah contohnya lah kan. Antara besi dengan emas. Besi dengan emas. Emas tu letaklah satu bongkah emas. Besar batu bata. Okey? Besar batu bata. Kemudian kita ambil, tak payah besi. Kita ambil batu bata. Tiga ketul. Berat. Kita ambil emas seketul. Ringan sikit. Dari segi logik, dari segi berat, yang tiga ketul batu bata tu lagi berat. Timbangkan turun. Tapi dari segi nilai, emas itu akan menang. Walaupun dia nanti tak boleh nak berat daripada batu-batu tersebut. Emas itu menang berbanding 3, 4, 5 ketul batu-batu. Sebab nilai yang diperakui oleh manusia bahawa emas memang barang yang berharga. Itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, kalimah La ilaha illallah yang kita tak tahu betapa hebat dan besarnya kedudukan. Maka sebab itulah, jangan sesekali kita putus asa dengan rahmat Allah. Seseorang yang dia yakin Allah Tuhan dia, yang dia yakin Allah saja yang boleh bagi dia syurga, dan Allah yang berkuasa untuk memasukkan penderhakanya ataupun pengkhianatnya ke dalam neraka, maka orang ini mempunyai satu titik iman dalam hati. Cukuplah seseorang yang ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, maka itu sudah menjadi lesen kepada dia untuk masuk dalam syurga. Selesai. Okey? Itu hakikat yang pertama. Pintu taubat Allah jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba. Yang kedua, Cik Man masih lagi menjawab persoalan, buat apa taubat kalau buat dosa lagi? Right. Kita kena faham satu perkara, apabila kita bertaubat, itu sudah menjadi kewajipan kita setiap kali buat dosa. Setiap kali buat dosa, kewajipan kita bertaubat. Walaupun kita tak dapat jamin selepas taubat itu, kita tak akan buat dosa. Maksudnya macam ni, setiap kali kita bertaubat, kita memang tak dapat nak confirmkan lepas taubat ini saya akan suci daripada dosa. Tak boleh, sebab kita manusia. Dia ada beza antara manusia, malaikat dengan para nabi dan rasul. Malaikat iman dia serata macam tu. Kalau Allah suruh sujud, malaikat tak pernah buat dosa. Dia tak ada nafsu itu. Bila Allah perintahkan dia sujud, dia akan sujud selama-lamanya. Kalau 100 tahun Allah perintahkan dia sujud, 100 tahunlah dia sujud. Sebab malaikat dia begitu, dia telah dimodifikan begitu. Kalau Allah perintahkan dia rukuk, 1,000 tahun, 1,000 tahunlah dia rukuk. Dia tak akan bangkit. Dia tak akan kata sakit pinggang lah, nak makan pil kejap, tak ada. Sebab itu memang malaikat dia punya penciptaan ni. Yang kedua pula, kategori Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, iman dia semakin naik. Walaupun dia sama macam kita, Nabi dan Rasul sama macam kita. Menangis, sedih, risau, bimbang, kecewa, gembira, berkahwin, sama macam kita. Tapi dari segi keimanannya semakin naik. Waktu dia sanggup menghadapi apa saja. Orang nak pancung dia ke, nak kerat badan dia ke. Nabi dan Rasul sanggup. Kita kan kalau orang pancung kan, orang ukur kita kan. Kau buat macam ni, aku tak bagi gaji, aku tak bagi upah. Kita dah jadi risau dah. Tapi Nabi dan Rasul tak macam tu. Okay? Baik. Selesai. Yang ketiga, kategori kita. Iaitu kategori manusia biasa. Iman manusia biasa selain daripada Nabi dan Rasul, turun naik. Ada waktu kita semangat semayang tahajud. Bangun-bangun terus tahajud. Ada waktu pula bangun-bangun terkejut. Lepas tu tidur balik. Kan? Ada waktu dalam hidup ni kita kencing betul-betul, pergi toilet. Kemudian kita basuh. Kita flush. Ada waktu pula walaupun tak kencing tapi kencing orang. Kan? Jadi maknanya iman manusia ni turun naik.
Kalau pergi ke shopping komplek, mata wah, tengok nak-nak pula perempuan kalau pergi shopping komplek, memang tiga hari lah kemah kat situ. Kan? Contohlah, contoh. Perempuan tempat lain. Tapi bila bila pergi ke masjid, dah tak ingat dunia dah. Dah tak ingat dunia. Menyesal balik, Allah kenapalah aku pergi shopping komplek tadi, bla 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 bla. Duduk kat masjid sebab positif vibe. Berbanding dengan shopping. Cik Man tak adalah nak kata shopping komplek tu tak bagus. Shopping komplek ni bagus. Cuma kadang-kadang tu jangan terlalu lama sangat dekat sana. Sebab banyak risiko-risiko yang boleh merosakkan keimanan kita. Ha, berbanding kita berada di masjid. Okay? Tapi kat masjid pun ada juga orang bermasalah. Pencuri tabung. Pencuri tabung masjid, dia akan pergi ke masjid. Tapi nak kata suasana secara umumnya di masjid itu asasnya kebaikan berpunca daripada situ. Sementara itu di pasar-pasar, risiko penipuan banyak berlaku di situ. Walaupun sebenarnya ada manfaatnya di pasar. Dan masjid pula, walaupun sebahagian besarnya kebaikan, tetapi ada juga negatif yang berlaku di situ. Contohnya mungkin ada jemaah yang riak, ada jemaah yang takabur, ada JK masjid yang tak nak bagi ruang kepada kanak-kanak, ada orang datang yang nak curi barang-barang daripada jemaah ataupun nak curi tabung masjid. So, nak kata bahawa buruk dan baik ni kat mana-mana ada, cuma dominan tak dominan. Tetapi yang menjadi penentu untuk kita konsisten baik ialah bagaimana kita membina hubungan dengan Allah. Maka untuk itu yang dapat backup kita sentiasa jadi baik, maka kita carilah tempat yang memang terkenal dengan baiknya, walaupun tempat itu ada juga unsur-unsur yang jahat. Sebab Allah di mana-mana pun dia ada. Maksudnya Allah ini menguasai segala tempat. Allah menguasai segala tempat. Contoh, Cik Man bagi contoh. Taubat, nak taubat tak taubat, nak taubat tak taubat ini, dia letak dekat sini tau. Nak taubat tak taubat, kau nak berubah jadi baik ke tak nak? Nak. Kalau nak berubah jadi baik, pokok pangkal je di sini. Pokoknya, bukan durian, sini, kat sini. At-taqwa hahuna. Taqwa itu terletak di sini. Ada orang duduk dekat Amerika, dekat Las Vegas. Korang tahulah Las Vegas tu apa? Amerika tu apa? Suasana dia dengan perempuannya, dengan pakaian-pakaian apa semua, walaupun ada umat Islam kat sana, tapi dominannya suasana yang boleh menggoncang iman. Tapi kalau dia konsisten dekat sini, dia betul-betul memang ikhlas untuk membina hubungan dengan Allah, dia ada usaha, ada all out, maka dia akan okey di sana. Dia akan okey di sana, di Las Vegas itu. Yang kedua, di Mekah. Di Mekah, kita tahu Mekah, kita tak payah cakap Mekah. Mekah ni ada Kaabah, Nabi lahir dekat Mekah, para sahabat duduk kat Mekah semua. Ada ada Kaabah, ada Masjidil Haram situ. Tetapi kalau memang hati kita memang tak nak kembali, memang kita memang nak musuh kepada Allah, nak musuh kepada agama, maka kita tetap tidak akan terima kebenaran, apatah lagi untuk bertaubat. Sebab itu kita katakan, di Mekah ada Abu Jahal, di Mekah ada Abu Lahab. Bahkan rumah mereka ini jauh lebih dekat dengan Kaabah berbanding rumah kita. Tapi adakah mereka berdua mendapat manfaat kerana semata-mata duduk di Mekah? Tak. Sebab mereka sendiri yang decide ataupun yang buat keputusan untuk lawan dan untuk langgar apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asasnya, kayu ukurnya dekat sini. Kembali balik kepada perbahasan Cik Man sebutkan itu, bila kita bertaubat, adakah kita boleh jamin yang kita takkan ulang balik dosa? Tak boleh. Tapi kenapa bertaubat? Sebab tanggungjawab. Kita bertaubat. Hari ini saya buat dosa, saya wajib bertaubat. Sebab itu tanggungjawab saya. Walaupun saya tahu mungkin saya akan buat esok. Bukan disebabkan saya yakin saya akan buat, saya cancelkan taubat hari ini. Tak. Yang itu tak betul. Sebab kerana teori, kerana hakikat yang ketiganya, Cik Man sambung, kita tak tahu mati bila. Ah, tu dah. Itu dah. Ada TO. Tuang TO sekejap. Kejap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, that's okay. Cik Man masih jawab soalan yang pertama tadi. Dia kata, kenapa taubat? Sebab mesti buat lagi. Okay. Kenapa taubat? Sebab itu dah memang kewajipan. Buat dosa, taubat. Walaupun besok buat lagi. Bukannya kita fikir besok buat lagi, cancel taubat hari ni. Kerana apa? Kerana belum tentu ada besok untuk kita. Barangkali lepas taubat, Allah mati. Allah matikan kita. Bila Allah matikan kita, untung kan? Lepas taubat terus mati. Yang tadi kita tak nak taubat. Sebab takut besok buat lagi. Tak payahlah. Besok buat lagi ni. Cancel lah taubat. Mana tahu besok kau hidup ataupun kau mati. Engkau buat dosa hari ni, engkau taubat, lepas taubat terus mati.
Kerana hakikat yang ketiga yang perlu kita faham bahawa kita tak tahu bila kita mati. Sebab tu jangan tangguhkan taubat. Jangan buat teori-teori yang merepek-repek. Ciman, saya rasa saya tangguhkan taubat pun sebab saya rasa ada seminggu lagi saya buat maksiat. Tak boleh. Jangan mengada-ngadakan sesuatu tentang masa depan yang kita tak ketahui urusan-urusan ghaib kecuali Allah. Itu kerja Tuhan. Jangan ambil kerja Tuhan. Baik. Jadi sekarang ni apa kewajipan kita sekarang ni? Ketika sedang berbuat dosa, maka bertaubat. Besok tu buat maksiat ke tak buat maksiat ke tu cerita lain. Mana tahu, barangkali kita manusia, kita akan buat maksiat. Entah dengan taubat ataupun dengan hidayah yang datang selepas kita melaksanakan taubat itu, kita akan ada satu perasaan yang memang kita nak tinggalkan maksiat itu, terus kekuatan yang Allah bagi. Maka sentiasalah optimis terhadap taubat. Sentiasalah optimis terhadap masa depan, sentiasalah optimis terhadap Allah, sentiasalah bersangka baik terhadap Allah, kerana dalam hadis ada menyebut, kamu, Allah adalah berdasarkan apa yang kamu sangkakan. Kalau kita buruk sangka dengan Allah, maka nanti dia akan jadi begitu. Kalau kita baik sangka dengan Allah, maka dia akan jadi begitu. Maka kena bersihkan hati. Okey? Selesai eh? Soalan yang mengatakan, buat apa taubat? Kalau besok buat lagi, ha, belum tentu ada besok untukmu. Macam tajuk drama, belum tentu ada besok untukmu. Baik, jadi kita kena tamatkan hari ini, akhir kita, hari ini mungkin hari terakhir kita. Maka pilihan kita ada di tangan kita. Sama ada nak akhirkan hidup hari ini dengan taubat ataupun dengan maksiat. Itu yang pertama, poinnya. Yang kedua, Cik Man ambil soalan-soalan lah eh. Malihah Omar. Jika nak buat dosa, ingatlah selalu betapa dahsyat azab api neraka. Dengar pun dah takut, apatah lagi masuk ke dalamnya. Allahu. Kita selalu kena muhasabah diri untuk taubat kepada Allah kerana kita tak tahu bila ajal kita akan tiba. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Malihah Omar. Baik. Kemudian ada soalan, apakah ciri-ciri taubat diterima dan apakah ciri-ciri seseorang itu benar-benar bertaubat? Sebenarnya benda ni berdasarkan hati kita lah. Kita tak boleh nak menilai taubat orang. Alah, taubat tu ikhlas ke tak ikhlas tak? Jangan kau nilai taubat orang lain. Kerana setiap orang yang bertaubat, dia yang tahu tentang nilai hatinya terhadap Allah. Sama ada dia jujur ataupun tak. So, bila kita nak cerita pasal taubat ini, kita lebih nak cerita pasal diri kita sendiri. Ikhlas ke tak ikhlas. Cuma antara syarat-syarat taubat yang boleh Cik Man kongsikan di sini, antaranya yang pertama ialah bila kita melakukan kemungkaran, syarat yang pertama kita mesti stop immediately. Stop serta-merta. Berhenti serta-merta. Itu syarat yang pertama. Maknanya tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Oh nak minum malak ni rasanya plan minggu depan stop. Minggu depan stop. Sebab minggu ni stop banyak lagi. Kan? Ada 2-3 botol lagi rasa. Tapi maknanya mazir, takut membazir. Membazir serta setan. Jadi saya nak habiskan agak-agak ni. Alhamdulillah selesai besok saya tahu. Tak boleh. Memang stop. Memang kena stop. Hari ni juga, tengah minum arak, lepas tu tiba-tiba fikir, arak haram, stop, buang. Yang 3-4 botol tu, hancurkan, pecahkan. Itu syarat yang pertama. Okay? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, menyesal dengan dosa yang dilakukan. Kita dah stop dah. Dah stop minum arak dah. Okay? Ambil contoh ni lah. Sebab tu tadi air tu Cik Man minum, kan tiba-tiba aku nak anggap itu arak, tak boleh pula aku minum. Dah take all pun, kita ambil contoh. Isu. Kita minum arak, kita stop. Tak. Okay? Yang kedua, kita menyesal dengan apa yang kita dah buat. Ya Allah, aku dah minum air arak. Ya Allah, menyesal. Menangis lah. Kalau tak menangis pun tak apa sebab ada setengah orang yang tak boleh menangis. Payah nak menangis. Tapi kalau menangis lagi baik. Ataupun buat-buat menangis. Paksa diri menangis. Itu lagi bagus. Okay? So, kita menyesal apa yang kita buat. Jangan tak menyesal. Jangan tak menyesal. Jangan kata, weh, dulu awak pernah minum arak. Eh? Oh, saya dah bertaubat dah. Tapi dulu pengalaman manis. Minum arak ni. Dia ada macam-macam perisa. Dia dah seronok pula. Walaupun dia dah berhenti minum arak tapi dia berbangga. Dulu aku minum arak, aku champion kalau pertandingan minum arak. 3 botol, 1 nafas. Dia boleh ceritakan balik, dia boleh bangga. Dia boleh bangga kemungkaran yang dia pernah buat. Jadi seolah-olah tak ada benda menyesal. Kalau orang tanya, awak pernah minum arak dulu eh? Oh dia akan menangis, dia akan pengsan. Dia akan rasa macam dia tak berguna, dia tak perlu hidup. Dia tak nak benda tu berlaku, sepatutnya kalau boleh diulang kehidupan dia, itu antara tanda-tanda dia menyesal lah. Sebenarnya taubat ini menyesal. Salah satu daripada simbolik taubat adalah penyesalan itu. Jadi mesti ada rasa menyesal, bukan bangga. Yang ketiga syarat taubat, berazam untuk tidak melakukan dosa itu sekali lagi.
Walaupun sebenarnya mungkin dia akan tergelincir. Tapi yang penting niat. Allah akan tengok niat kita. Kita akan tergelincir lagi sekali, itu cerita lain. Bila tergelincir itu akan taubat. Benda lain. Tapi sekarang ni, saya tidak akan minum arak. Saya berazam, berusaha bersungguh-sungguh akan menjaga diri saya dan saya tidak akan buat maksiat lagi. Itu dia punya azam. Seolah-olahnya maknanya dia tak akan berdosa sampai mati. Itu azam dia. Walaupun dia sebagai manusia, kemungkinan dia akan diuji dan dia akan digoda dengan dosa dan dia akan tergelincir. Tapi bukan atas kesengajaan dia. Itu atas kelemahan-kelemahan dia lah yang dia tak jangka sebab kita tak tahu ujian kita. Kita tak tahu ujian apa yang berlaku akan datang. Cuma kita boleh berazam. Saya berazam untuk tidak melakukan. Saya cuba all out. Akan berusaha supaya diri saya tidak terjebak lagi dengan minum arak ataupun maksiat, zina dan seumpamanya. Tapi tengok-tengok dia terjebak. Dan ini tak termasuk dalam perancangan dia untuk terjebak. Sebab tadi dia berazam untuk bertaubat. Maka yang terjebak kali kedua ni, apa kewajipan dia ketika itu? Sesuatu yang dia tak rancang? Taubat. Dan selepas taubat akan berazam lagi. Sampailah mungkin 7, 8, 10, 15 kali dia buat. Berazam dan dia memang yakin dia takkan buat. Tiba-tiba dia tergelincir. Allah faham tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudara di Yapim dan semua yang menonton. Allah faham. Kita ada limit kita sebagai seorang manusia untuk menghadapi ujian-ujian ini barangkali kita tergelincir. Sebab tu dalam satu hadis sahih menggambarkan tentang ruang yang Allah berikan di luas. Apabila seorang manusia berdosa dan bertaubat dan dia yakin tidak ada Tuhan yang berkuasa untuk memberi balasan kecuali Allah. Kemudian dia tergelincir dengan dosanya bukan sengaja. Kemudian dia bertaubat lagi, kemudian dia tergelincir. Akhirnya Allah sebut apa di penghujung hadis? Buatlah apa yang kau nak buat. Maknanya Allah tak kisah dosa kita banyak kali pun, aku pasti akan menerima taubatmu. Kena faham hadis ini. Kita hidup, kita tak boleh jamin yang kita tak berdosa. Tetapi setiap kali berdosa, tanggungjawab kita adalah bertaubat. Dan Allah sendiri pun tak kisah. Dosa kita banyak mana pun Allah tak kisah. Kerana selagi kita hidup, selagi itulah Allah akan terima taubat kita. Allah tak akan cakap, dosa mudah banyak. Dah 10 juta dah taubat. Rasanya cukup setakat ni kot. Aku dah tak terima taubat. Itu bukan bahasa Allah. Bahasa kita akan fikir logik. Ataupun kita dengan manusia, kita akan fikir, oh kau ni dah 4 kali buat salah dengan aku ni. Asyik minta maaf aja. Ni kali kelima buat salah, memang aku tak maafkan kau. Itu kita manusia. Kita ni memang payah nak maafkan orang. Okay? Termasuk Ciman sendiri pun, kalau orang buat silap pun aku payah nak maafkan orang. Sebab itu kelemahan kita sebagai manusia. Padahal aku pun buat silap juga. Tapi bila orang buat silap aku payah nak maafkan orang. Tapi Allah tak. Bahasa Allah bukan begitu. Buat silap berjuta-juta, berbilion-bilion, bertrilion-trilion. Lepas kita minta ampun dengan Allah, Allah pasti akan mengampunkan kita. Allah tak akan ungkit kisah lama. Allah tak akan kata, hari itu kau janji dengan aku macam mana? Tak ada. Kita manusia je. Hari itu kau janji dengan aku macam mana? Tak nak buat kan? Ni kau buat lagi, aku tak akan maafkan. Itu pasal kita manusia. Okay? So kena faham. Maknanya, bila kita tahu bahawa pintu taubat Allah itu maha luas, tidak ada istilah putus asa. So, 3 syarat taubat dengan Allah. Yang pertama, stop serta-merta. Yang kedua, menyesal dengan apa yang telah dibuat. Yang ketiga, berazam untuk tidak buat. Azam aja. Buat ke tak buat ke, itu cerita lain. Yang penting, sekarang berazam untuk tidak buat. Itu tugas kita. Selesai. Satu lagi tambah. Dosa dengan Allah. Yang tadi tu Cik Man sebut dosa dengan Allah 3. Dosa dengan manusia ada tambah lagi 1 syarat taubat. Dosa dengan manusia, syarat taubat ni tambah lagi 1. Sama juga dengan Allah tadi, tapi tambah lagi 1. Kalau syarat taubat dengan Allah tadi tu stop serta-merta. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam untuk tak buat lagi dosa dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, tambah lagi 1. Jumpa orang yang kita buat silap tu dan minta ampun dan maaf daripada dia. Selesai. Kalau kita pernah mengumpat seseorang. Sebab tu adik-adik sekalian, dekat dalam IG, dekat dalam Facebook, dekat dalam ruangan komen, sekarang ni banyak kisah-kisah yang viral. Banyak kisah-kisah viral. Orang berebut harta, orang bercerai, orang bergaduh, orang tu kecam orang ni, kemudian diviralkan oleh media-media. Perangai kita yang turunkan komen dekat kes-kes yang viral itu, kita mengumpat pihak-pihak yang bergaduh. Kita sokong orang ni.
dan kemudian kita kutuk orang ni. Orang yang melakukan kesilapan tu, kita kutuk dia kau-kau. Komen kita tinggal dekat situ selama-lamanya. Sedangkan orang yang buat salah itu tadi sudah bertaubat. Dia tak buat masalah dengan kita. Cuma dia diviralkan. Sedangkan kita komen, kita bajet suci, kita acah-acah. So, bila dia sudah bertaubat, dia dah selesai dengan Allah. Kita belum selesai dengan dia. Macam? Kita belum selesai dengan dia. Sebab tu jangan banyak komen sangat. Jangan banyak komen sangat dekat media sosial. Bajet macam kita ni hakim mahkamah. Bajet macam kita ni malaikat muka nangkir ataupun atik rokib. Kalau korang, kalau Cik Man, ni pesan pada diri Cik Man, pesan juga pada korang semua, kalau kau buka media-media ataupun blog-blog ataupun posting-posting yang tertentu, kita seronok komen, kita bagi nasihat. Bagi nasihat okey lagi, tapi siap kita mungkin perli orang tu, sindi orang tu, kutuk orang tu, kita pergi tag nama kawan kita supaya kita buat kenduri dekat situ, komen ramai-ramai, kutuk ramai-ramai, kecam ramai-ramai, akhirnya orang yang kita kecam, sebab dia buat dosa tu bertaubat. Sama macam tadi hakikat taubat, Allah pasti akan terima. Orang tu sudah bersih di sisi Allah. Tapi kita masih belum selesai sebab kita perlu bersihkan diri kita dengan dia. Selesai. Habis dekat akhirat. Selagi tak minta ampun, selagi tak minta maaf dengan dia, rasa-rasa ni kita boleh selesai tak dekat akhirat. Dia dah selesai dah. Dia buat kesilapan dia sendiri dengan Allah. Dia dah minta ampun. Allah dah ampunkan dia. Dia tak ada masalah dengan orang lain. Dia tak pernah mengumpat orang. Okay? Dia tak pernah mengumpat orang. Contoh, kita nampak ada orang cium mulut. Lelaki dan perempuan, girlfriend cium mulut. Ya, dalam media sosial. Budak ni dah bertaubat. Dia buat dosa dia sendiri. Dia tak buat, dia tak kutuk orang, dia tak mengumpat orang. Tapi kita sebagai netizen, kita sebagai netizen yang pergi postkan gambar dia cium mulut, yang pergi postkan, sharekan, ni nampak budak remaja ni. Masalah, jahat ni, kecil-kecil dah cium mulut. Mak bapak tak ajar. Budak yang cium mulut tu dah bertaubat. Dia ada ruang. Sama macam konsep yang Cik Man sebutkan tadi. Kalau dia faham apa yang Cik Man sebutkan, bahawa walaupun awak dah melakukan maksiat, jangan putus asa. Maka selepas dia cium mulut, dia bertaubat. Sebab dia buat dosa dengan Allah sahaja. Maka dia sudah bersih. Tapi kita yang turunkan komen-komen, sindir. Kita yang pergi share gambar. Kita yang pergi share video. Kita tidak boleh melangkah ke syurga selagi kita tak selesai dengan dia. Hati-hati. Ini yang Cik Man nak sebut lama dah. Sebab tu bila Cik Man buat IG live bersama para netizen, aku pesan pada korang, jangan sesekali bawa dan cerita kisah orang lain dalam IG live. Jangan sesekali nak sebut individu tertentu. Kita tak ada masa nak bincang pasal dosa orang, netizen. Tak ada masa. Sebab masa yang perlu kita bazirkan adalah untuk bincangkan dosa kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita sibuk nak tengok kain orang koyak, kita lupa yang kita telanjang. Hari ni, zaman sekarang, kita sibuk. Oh, tengok tu Cik Man, tengok tu. Budak tu tak tutup aurat. Cik Man, kalau kau pergi nasihat, dia tak ada masalah. Yang ni kau kutuk belakang. Kau kutuk belakang, tak pulang modal, tak berbaloi. Kalau kau jumpa orang buat maksiat, kau pergi dekat dia, assalamualaikum dek, akak nak tegur adik, akak juga berdosa, jadi akak nak bawa adik kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Adik tutuplah aurat dengan sempurna. Yang tu okey. Tapi masalahnya, kau nampak orang tak tutup aurat, kau pergi ambil gambar, lepas tu kau pergi postkan ataupun kau membawa, walaupun kau bertuduh. Jadi apa keuntungan ada dekat situ? Kerugian. Dia tak terima nasihat kau sebab kau mengutuk belakang yang kau budak dapat dosa sebab membawa. Ujung semua ang kan. Memang dekat akhirat besok tak selamat lah. Jadi rugi dekat situ. Kita tak berdakwah. Bahkan kita gantikan dakwah itu dengan kecaman ataupun dengan mengumpat. Selesai. Berapa banyak dosa-dosa yang tidak terampun dalam keadaan kita rasa kita Islamik. Kita Islamik. Wah, saya Islam. Tak semayang, pakai tudung labu, pakai kopiah, pakai jubah. Tengok orang sana. Orang sana tak semayang. Orang sana tak tutup aurat. Orang sana ni riba rasuah, judi. Dalam waktu yang sama, kita takabur. Kita ujub rasa best. Itulah dosa yang paling besar. Kerana benda-benda inilah yang akan menjadikan kita muflis di akhirat. So sebab tu Cik Man, sesuai dengan tajuk yang Pim bagi ni, selama ni yang kita duk cerita pasal taubat. Dek, taubat, dek, taubat, taubat, taubatlah dek, apa kapal-kapal. Betul tak?
bila kau kecam-kecam orang yang sedang melakukan maksiat, sebenarnya Allah bukan uji orang yang buat maksiat itu sahaja. Allah sedang uji kita yang tengok orang buat maksiat. Bagaimana persepsi kita terhadap dia? Adakah kita rasa kita best? Adakah kita rasa kita suci bila tengok orang lain buat maksiat? Ataupun kita rasa itu tanggungjawab kita untuk menegur dia dengan cara yang baik? Ataupun kita rasakan bila orang lain buat maksiat, kita rasa kita bersalah sebab kita tak tegur dia? Mana satu? Mana satu perasaan kita bila tengok orang buat maksiat? Sama ada kita rasa kita best dan kita lebih suci daripada dia, yang tu maksiat yang lebih besar daripada dia. Kau tengok orang minum arak, lepas tu kau rasa, aku lagi bagus daripada kau. Aku tak pernah minum arak. Aku minum ketum dia. Ataupun minum tiga layer. Kau lebih berdosa daripada dia, kita lebih berdosa daripada dia. Kita lebih berdosa kerana takabur. Takabur ini tak nampak. Dia bukan macam arak ada dalam air. Ada ataupun ada dalam cawan. Tapi dia bersikap hati halus. Takabur itu dosa hati yang sangat besar. Ujub dosa hati yang sangat besar. Kemudian rasa kita diri kita lebih suci, acak-acak suci, mensucikan diri sendiri. Oh, kenapa lantik dia jawatan? Lantiklah saya, saya lagi bagus. Habis, rosak. Siapa yang ada takabur sebesar biji sawi dalam hatinya akan disumbatkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang buat maksiat itu satu masa nanti dia akan ada potensi untuk bertaubat. Ya Allah, ya Allah, aku pernah buat dosa. Sebab tu Allah lebih suka pendosa yang dia akan akan rasa berdosa dan bertaubat, betul-betul minta ampun sebab dia pernah buat dosa. Allah lebih suka pendosa yang begini daripada kita yang rasa tak pernah buat dosa tapi rasa best. Oh, rasa saya tak pernah buat dosa dalam hidup saya. Saya dalam hidup saya tahajud. Setiap hari saya tahajud, zuhur, setiap hari 5 kali saya sembahyang zuhur. Kemudian puasa 1 Syawal pun saya puasa kan. Sampai dia kata dia rasa dia paling taat. Tapi sebenarnya dia paling bangang. Sampai 1 Syawal pun dia puasa. Jadi Allah lebih suka pendosa yang menyesal berbanding orang yang beramal tetapi riak. Jadi itu kita, maknanya kita sebenarnya dalam hidup ni kita bukan nak cari orang yang buat maksiat ataupun kita bukan nak cari pendosa tau. Tapi kita nak tengok diri kita, kita dah cukup sempurna dengan Allah ataupun belum. Dan tak perlu comparekan diri kita dengan orang lain. Orang lain ada dosa dan sejarahnya sendiri dengan Tuhan. Kita cerita pasal diri kita, bagaimana kita nak bina hubungan kita dengan Tuhan dan sejarah hidup kita dengan Tuhan. Baik, jadi cukup setakat itu yang boleh Cik Man kongsikan. Bersemangat Cik Man buat perkongsian ilmu begini. Wan Fasidah, terima kasih. Bila ditegur benda baik secara baik, sahaja kita menghina, kita condemn, lalas kita yang nasihat. Jadi itulah sedikit sebanyak yang Cik Man dapat kongsi bersama Yapim. Terima kasih ya, ucapkan terima kasih kepada Yapim. Semoga Yapim akan terus cemerlang menjadi satu persatuan dan pertumbuhan yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dalam semua aspek. Cik Man ucapkan terima kasih kepada 139 orang viewer ni yang hadir dalam Facebook live Yapim. Dan insyaAllah ada masa di lain masa nanti, ada rezeki kita jumpa lagi. Cik Man mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan. Dan Cik Man memang yakin diri aku sentiasa ada kekurangan, terutama sekali dalam IG live yang aku banyak aku bebel dengan korang. Korang nak dengar tak dengar, terpulang lantak dengan korang, insyaAllah. Tapi akan terus membebel lagi. Terima kasih Yapim sekali lagi, dan kita jumpa di lain. Cik Man memang banyak kali dijemput oleh Yapim, yang ini kali ketiga rasanya. Terima kasih Yapim, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di luar akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.